Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi poe Jumat isuk-isuk mayeng ngalakonan sosialisasi penerapan protokol kesehatan ka warga nu tingrariung dina mangsa PPKM. Salah sejina pepejeh ka warga nalika ngantri di tempat SIM keliling di Kota Cimahi. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi mayang sateka pola mepelingan masyarakat pikeun tuhu kana protokol kesehatan nggoni ngurangan sumbarna COVID-19 dina mangsa pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kota Cimahi. Salah saeji targetna nyaeta tingrariungna warga nalika rek nyarieun atau perpanjangan SIM di tempat layanan SIM keliling di Kota Cimahi. Satlantas Polres Cimahi AKP Susanti Samaniah nandeskeun sangkan warga bisa partisipasi ngurangan sumbarna COVID-19 salah sejina jaga jarak jeung make masker nalika nyieun SIM di layanan SIMLink. Kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas juga sudah mengikuti anjuran pemerintah bahwa sudah mulai diterapkan PPKM ya. Kami menghindari juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga jarak, terutama wajib menggunakan masker dan tidak berkerumun, dan kami juga menyiapkan untuk tempat cuci tangan maupun pemeriksaan suhu. Dina ngalakoran sosialisasi prokes, jajaran Satuan Lalu Lintas teweleh ngaubkeun boneka polisi. Pangnakitu teh sangkan masyarakat gampang inget karena pepeje petugas dina ngalarapkeun prokes COVID-19 dina mangsa PPKM. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.